sama kiri, di sini 50, yang kanan 50. Ini contoh saya. Contohnya saya kan berat badannya cuma 80. Ini saya cabut di sini Bu ya, sudah keluar. Jadi ini menghemat gasnya 2,5%. Ini saya nyalakan nggih. Harusnya kan gasnya. Ya Rine, ya Quantum, ya Blue Gas, ada yang DNS kan masih luar biasa. Ini bedanya kaca, seandainya untuk masak sampai 100 kilo pun mampu. Ketibanan munduh, gulek-gulek, nanti saya praktekkan pecah dan tidaknya. Selain kompor kaca Bu, di sini juga ada pengganti regulator. Di sini yaitu ada namanya sekring. Ya, seandainya masang regulator ke tabung, itu pernah mengalami masalah, keluhan, kendala, masih ngeses. Ada yang tulung-tulung bapaknya. Di sini ada sekring Bu, penggantinya regulator. Seandainya Bu di sini, jenengan kalau beli kompor kaca, yang jenengan takut itu apa Bu? Pasti kan pecah. Gini apa nggih Bu? Karena nih kacanya tempered glass, ini 10 mili, nggih, ini sudah ditanam. Seandainya regulator kaca dilakukan pasti pecah karena kacanya kaca mentah. Jangan kaget nggih, ini agak keras. Itu kaca template itu. Karena temper glass jadinya sudah tahan kuat dan tahan kokoh. Kalau cuma mundur, bulu-bulu masih mampu. Tapi kalau pakai humper yang 50,5 ya saya terus terang bisa pecah. Karena itu jenengan sengaja biasanya. Terus Bu di sini yang suka ngopen 2 hari 2 malam, panasnya sudah diredam di sini Bu. Namanya aluminium foil buat peredam anti panas. Kerangkanya ini dari besi galvalum kayak dinding-dinding perumahan. Ini juga sama galvalum, nggih, tapi pematiknya ini masih manual. Nggih, pematiknya masih manual. Ini nanti kakinya 4, 1, 2, 3, 4 agak tinggi nanti. Biasanya jenengan kalau masak itu kan airnya kan masuk ke dalam sini Bu, semuanya kompor. Tapi kalau sudah pakai kompor kaca, di sini sudah ada penyerapnya yaitu karet bantalan sil, warnanya hitam. Karena di sini sudah ada karet bantalan sil, dalamnya ini Bu terbuat dari stainless. Stainless itu dari sedok-sedok makan, jadinya tidak mudah karatan, tidak mudah ropos. Bisa jenengan lepas pakai drain. Kalau jenengan pengen lepas kanan kirinya. Oke. Jenengan pernah Bu menyalakan kompor bunyinya bluk-bluk apinya merah. Jenengan seandainya kalau beli burner itu yang dari kuningan. Kalau kuningan tuh bunyinya kayak bunyi gamelan Bu, suaranya nyaring. Seandainya besi tempo besi. Tapi kalau kuningan digesekan. Oke. Ini dari kuningan asli Bu. Ini berbeda untuk masak kecil, yang kanan untuk masak besar. Oke. Jenengan juga bisa bandingkan. Ini terbuat dari besi cor, pegang Bu. Bacakan rumah itu loh Bu. Jadi dia sudah tahan kuat dan tahan kokoh. Kompor kaca ini Bu bisa menampung beban masak itu untuk hajatan itu sampai 100 kilo. Tapi tidak 100 kanan sama kiri, di sini 50, yang kanan 50. Ini contohnya saya kan berat badannya cuma 80. Ini saya injak pun di sini Bu ya, sudah tahan kuat. Seandainya untuk masak besar pun mampu jenengan, jadi tidak usah beli-beli kompor lagi. Tidak ada namanya retakan apa goresan sama sekali. Dan nanti Bu garansinya kompor itu selama 1 tahun, garansi servisnya selama jenengan pakai itu nanti gratis. Suku cadangnya, spare partnya itu sudah disiapkan. Kantornya itu di perumahan Grogol Indah. Blok B nomor 19 Jalan Amertah. Itu sekelas tentang kompornya. Monggo, kalau ada yang tanyakan bisa saya jawab Bu. Tapi kalau nggak ada pertanyaan, ini saya lanjutkan untuk keamanan sekring LPG, penggantinya regulator. Jelas apa kabar jelas Bu? Jelas. Jelas gitu nggih, enggak ada pertanyaan nggih, wong semuanya sudah punya kompor nggih. Bu, seandainya jenengan tuh pakainya tabung 3 kilo apa 12 kilo? 3 kilo. 3 kilo nggih. Pasti kan menggunakan namanya regulator semuanya kayak gini nggih. Seandainya Bu, jenengan masang regulator ke tabung, itu pernah mengalami masalah, keluhan, kendala itu apa Bu biasanya? Sini Mas. Ngeses ya Bu ya, gonta ganti karet sil pernah ya. Terus gas mobil mencium bau gas ya. Pasti kan tiga masalah. Ada masih yang tulung-tulung bapak Bu di sini? Apa semuanya sudah tidak, berani? Tidak. Oh alhamdulillah kalau sudah berani semuanya. Coba di uriran kasih bak Bu Lili dikasih uriran dari tambal ban. Itu batu bata itu juga jangan. Karena apa Bu, regulator tekan ke bawah, ruangan jenengan tertutup, jenengan menyalakan lampu. Bu Teguh itu juga tidak berani katanya. Ya masih tulung-tulung ya. Tapi kalau di sini sudah pada berani alhamdulillah. Jangan lagi Bu, karena regulator tertekan,
di sini meleleh, yang tidak kuat bukan tabung. Regulator jenengan bisa mencelat ke atas menjadi samberan. Karena ini ruangan tertutup, jenengan menyalakan lampu. Ampun lagi bu ya. Solusi karet gelang, solatif, TBA, jangan lagi. Oke? Nah terus solusinya bagaimana mas? Kalau saya masih pakai regulator, ya solusinya bu, seandainya ngeses, itu terutama karet sinya yang merah itu dilepas. Diganti karet sinya besar. Ribu di Jumaret, 5.000 dapat 5. Itu SNI itu luar biasa. Kalau jenengan masih menggunakan namanya regulator biasa. Saya kalau ngeses ya diganti stylenya. Ya, karet sinya itu beli di Jumaret yang di SNI. Itu 5.000 dapat 5. Sama bune sampai kadang kok. Yang saya ngasih solusi penggantinya regulator, ini yang menjawab semuanya sekring LPG. Ini hampir mirip, ini sekring, nggih. Jadi sekring itu bukan sekring listrik. Ini sudah ada sekring untuk tabung, nggih. Ini regulator. Kan beda, Bu. Terutama bedanya dari diameter lingkaran. Ini ukurannya 18, tapi kalau sekring ini ukurannya sudah 23. Diameter lingkarannya. Ini sudah ada giginya 6, 1 2 3 4 5 6. Jadi seandainya gigi 6 ini, Bu, masuk ke tabung, itu munci dan nyangkram. Enggak usah milih-milih tabung. Leher kecil mengecil, leher besar-besar, tabung 5,5 kilo, 12 kilo, fleksibel. Masangnya, Bu, enggak usah pakai tangan dua, nggih. Masangnya, nggih. Ini masangnya saking mayannya ditekan gini aja. Udah selesai. Nggih. Ini ngunci, nyangkram, mayar, nggih. Jadi, Bu, untuk melepas sekedap nggih, ya. Untuk melepas, Bu, nggih. Untuk melepas jenengan cakram, nggih, cakram tangannya gini, jempolnya masuk ke sekre, ya jenengan pencet ke dalam. Nggih. Ini saya ulang lagi, ini sudah ngunci. Nggih, kanan kirinya bisa. Seandainya tangan kanan sakit, pakai tangan kiri bisa. Ini sudah ngunci, Bu. Oke. Goyang-goyang pun enggak ada untuk melepas. Untuk melepasnya mayar. Kan masangnya mayar. Monggo, perwakilan satu-satu. Tombolnya cuma sekrenya ya. Tombolnya dipencet, Bu, ya. Nggih, ngoten mawon sampun. Mayar itu, Bu. Nggih, sudah selesai. Monggo Mbak Huti mencoba. Nah. Gak apa-apa, berani mencoba. Semuanya katanya klik. Tambah berani kalau Ibu sekre. Mayar masangnya. Nah, ini kali ini misalnya pakai panci sing aku mikir nek buat batok. Buat. Ini gede kuat. Tapi terbatok kalau buat besar banget. Amit-amit. Nggih, nggih. Enggak seandainya untuk kadang yang sini segini yang biasa itu masih mampu. Tapi kalau ya mayar hitam. Ya, sudah. Gampang ya? Besok aja masak sendiri. Enak ya? Gampang lah, ana rego ya nang pokok. Muni regane muni. Iya. Bu, piro? Tapi untuk pengaman juga sih ya. Aku kemarin udah beli 2 kayak gitu. Iya. Karena ini sih kering. Beda, tidak ada, Bu. Di toko manapun ya belum ada. Muter enggak apa-apa ya? Iya. Enggak muter cuma ini aja. Nah, mayar ya. Enggak bawa muter enggak apa-apa kencang. Itu kan tiano enggak tenang aku. Seandainya enggak ngeset. Gibran masih sini. Bu, seandainya jenengan kalau beli regulator itu yang dicari yang paling mudah apa yang paling aman, Bu? Aman. Aman toh ya. Aman saja, mudahnya mboten. Ya sing penting aman sih. Aman dan mudah. Aman, mudah, praktis. Aman, mudah, murah ya, Bu ya? Iya. Kalau kemudahannya kan masangnya mayar, nggih. Sekarang untuk keamanannya, yang anak kecil sekarang 5 tahun, 10 tahun yang ridis, yang rewel itu juga lebih safety dan aman. Ini sudah terangkai. Harusnya kalau sudah terangkai kompornya bisa dinyalakan nggih, Bu nggih. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sini loh. Ini, Bu, sampai kapan pun enggak mungkin bisa dinyalakan. Karena ini sekring LPG bukan regulator ya. Ini sekringnya ini ada kunci rahasianya. Jadi kayak sekring listrik, Bu, ada kran pembuka dan penutup aliran gas. Jadi seandainya jenengan pengen menyalakan, itu tuas yang hitam cuma dibangunkan ke atas. Nggih, krannya dibuka. Ini on, ini hijau, nggih. Sudah keluar ke selang OTW ke kompor, nanti kompornya bisa dinyalakan. Kalau gasnya mau habis cuma dibubukkan. Kompornya dipencet ya, diangkat, nggih. Tapi kalau pengen menyalakan ya, di on kan. Nah, kalau on ini OTW ya, mengalir. Apinya pasti biru. Kita kan nyala nggih. Ya nyala nggih. Ya. Siang soalnya. Bu, api nyala. Saya kan bukan tikus juga enggak mungkin tak gigit di sini selangnya. Api nyala seandainya saya lepas niku bahaya apa mboten?
bahaya. Gasnya kan bahaya, karena kan gasnya keluar. Tapi kalau sudah pakai sekring, gih, jenengan tidak usah lari, tidak usah takut. Ini sudah otomatis memutus aliran gas dari pusatnya, karena sekringnya sudah bekerja. Api nyala, gih, selangnya saya lepas, gih, langsung otomatis memutus aliran gas dari pusatnya. Gih, ini saya sambung lagi kompor. Harusnya kompornya saya dinyalakan buat ibu. Gih, tidak mungkin bisa dinyalakan, karena sudah konslet otomatis. Cara menyalakannya, jenengan cuma sentuh ke selang. Ini aja, nanti apinya pasti nyala. Gih, kelihatan gih, nyala gih. Biru di depan gih. Api nyala juga bu, sekering LPG ini saya dek. Ini goyang-goyang pun apinya aman. Ini kan tidak ada klem apa cincin. Seharusnya lepaskan sambaran. Tapi kalau sudah pakai sekering ini aman. Ya, sudah bekerja bu sekeringnya ini. Sudah otomatis memutus aliran gas dari pusatnya. Ini saya sambung, tidak mungkin bisa dinyalakan sampai kapanpun, oke? Ya sampai kapanpun. Jenengan cuma jawil ke sini aja, apinya pasti nyala. Bu ya, untuk anak kecil 5 tahun, jenengan bepergian ke Jakarta itu juga lebih aman, oke? Jenengan bepergian, api nyala, tuasnya, oke? Anak rewel cuma dibubukkan, oke? Bu, sudah redup sendiri. Ya anak kecil cara terbaik, ya tidak mungkin bisa dinyalakan. Posisinya terpasang. Tapi seandainya aja dia pengen menyalakan on terus di tuasnya dibangun enggak cuma itu aja. Nggih, nanti apinya pasti bunyi. Nggih. Seandainya Bu ini dekat sama api pun juga otomatis mati karena ada sensor panas namanya safety. Nggih, dekatan pun api nyala, ini saya bakar pun ya Bu ya otomatis. Nggih, karena ini sudah bekerja safety, nggih. Sekring LPG Bu. Alhamdulillahnya pakai kompor ini kuantum bin gas segala kompor pun fleksibel, nggih. Pakai selang jenengan masih bagus, enggak harus pakai selang sardansa ya bisa. Nggih, pakai tabung 5 kilo setengah 12 kilo menyesuaikan fleksibel. Jadi masangnya mayar, mudah, aman. Blugas bisa? Kalau blugas ada ngedrat, Bu. Karena ini kakaknya blugas yang punya perusahaan. Karena blugas khususnya ngedrat. Tapi kalau sekring ini segala tabungnya blugas bisa masuk. Anak kan sistem kerjanya sama kalau jenengan persani ini blugas ini mati digoyang mati karena ini aman dan safety. Maksudnya itu dipasang di blugas bisa? Enggak bisa ya? Tabungnya blugas mboten sakit karena tabungnya blugas ngeberat ya. Tapi kalau kompornya pakai blugas bisa, tabung 3 kilo 12 kilo bisa selain tabungnya blugas. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Peragaannya sudah selesai, monggo apa yang kurang jelas bisa ditanyakan. Sekringnya berapa? Belum lihat pasang regulatornya. Oh nggih. Pasangnya mayar gini aja ditekan, sudah selesai. Nggih. Untuk lepas tombolnya ini jenengan pencet yang hitam. Eh harus diangkat. Udah gini aja. Monggo muncul. Ini ngene ya. Apa? Biasanya kan dicewokai. Ini kita update cincin pengen. Lah mau apa cincin pakai boleh, enggak pakai sudah aman. Iya. Aman ini benar. Jadi saya online. Gila sada, kapanpun bisa beli, tidak usah lewat saya. Oh iya, monggo, saya cek sekarang juga. Tapi kalau lewatnya promo Bu, itu hanya saat ini. Bisa ngeping tanpa DP, tanpa uang muka, itu saat ini saja. Itu saat ini, saat peragaan ini saja. Karena ini sistemnya promo. Karena sekringnya terjualnya terpisah, kompornya sendiri, sekringnya sendiri, selangnya juga sendiri. Sekring LPG Bu, terutama ada tombolnya Vagansa, timbulnya Vagansa. Ini sudah ada toknya SNI internasional Bu. Jadi ini di toko manapun tidak ada sama sekali. Hanya lewatnya online apa lewatnya angsuran gitu loh. Karena Bu di sini dalamnya terbuat dari RAL. RAL itu dari pelek-pelek mobil Bu. Jadi masa expirednya pemakaian jenengan itu sampai 18 tahun. Pemakaian expirednya sekringnya ini. Iya, iya. Karena Bu ini juga ada selang. Ini selangnya mereknya Vagansa juga. Panjangnya nanti hampir 2 meter, enggak usah dibrongsong. Tikus juga enggak mau gigit, Bu, enggak. Nggih. Ini selang enggak usah dibrongsong, tikus juga enggak mau gigit, nggih. Harganya, Bu, selangnya ini saja cash itu cuma Rp150.000. Cuma. Ya, ini selangnya saja, panjangnya hampir 2 meter. Selangnya 1 second. Di sini Bu dilengkapi juga, jenengan sudah pakai sekring, seandainya peledakan, kebocoran, aset harta jenengan ini yang ratusan juta sudah diasuransikan dari Bank Sinarmas. Satu kali kejadian peledakan 100 juta, sampai 8 kali selama 1 tahun.
Tapi kan amit sewu bu, yang dicarikan yang aman-aman saja. Ini kan sudah mudah cara pasangnya, sudah aman, plus dilengkapi asuransi. Harganya? Harganya bu, sekringnya ini saja. Cash lewatnya online, bisa beli, nggak usah lewat saya. Itu cuma Rp550.000. Itu sekringnya saja, cash. Ini, kapanpun bisa. Kompornya? Jadi kompornya? Sekring, kali selang, itu totalnya hampir Rp700.000. Itu cash, ini. Ya, enggak usah lewat saya, langsung lewat Lazada. Tapi dapat apa? Sekring sama selang. Ini kan 150. Tapi safety enggak takut kebakaran. 150, totalnya kan hampir 700. Ya, karena belum ongkir. Ya, itu loh Bu kalau cash-nya. Terus tapi kalau lewatnya promo kan pasti hemat. Ini kan bisa saran-saran sama grupnya Bu RT, Bu Teguh itu sudah pada kemarin ngambil. Karena Bu di sini sekring ini seandainya lewatnya promo saat ini, jujur Bu, ada yang bawa uang Rp2.000. Sana, orang godek ada. Iya. Berapa? Rp2.000. Saya mboten minta loh, Bu, cuma tanya. Kalian apa kertas? Iya, berarti berapa, Bu? Apa? Rp2.000 ada ya? Oh, berarti luar biasa. Berarti kalau uang Rp2.000 kan uang receh ya, Bu ya. Sekring ini, Bu, seandainya per hari, seandainya jenengan, itu saya cuma tanya saja mboten minta, nggih. Ini per hari Rp2.000, Bu. Untuk investasi ke 18 tahun. Jadi Bu, 20 kali 18 tahun itu maksud Bu. Investasi. Investasi maksudnya ini uang dapur toh Bu, uang 20.000 sudah ngumpul per minggu 15. Satu bulannya jenengan pasoknya 50 gangsa. Oh, murah ya. Yeah. Enak gitu ya. Dikalikan dikalikan sesuai asuransi dan garansi 12 bulan. Jenengan pesan waktu promo, pesan sekring, ada 2 orang, 3 orang, 4 orang monggo, yang penting ada gandengannya. Pesen sekring LPG 55 kali 12 bulan diuntungkan jenengan asuransi. Diuntungkan klaimnya apa cincinnya 2. Biar lebih aman. Plus Bu, saat ini saja jenengan waktu promo diuntungkan selang panjangnya 2 meter. Jadi jenengan pesen sekring diuntungkan selang, klaimnya dapat 2 apa cincin, nggih, plus juga dapat asuransi. Asuransinya 55 satu bulan dikali selama 12 bulan. Barang datang fase pertama, angsuran kedua, ketiga, keempat tinggal jenengan mengikuti investasi untuk 12 tahun. Di sini Bu syaratnya semuanya sama, tanpa DP, tanpa uang muka ya. Ini saya sebutkan kayak Bu Arsi kan KTP ini sudah ada. Ya, syaratnya cuma SIM apa KTP. Ini kan nanti cuma saya foto, saya kembalikan. Jadi kan prosesnya belum sekarang, belum besok, ya barangnya tidak langsung dikirim gitu loh Bu, masih diproses. Nah, kompornya itu harganya berapa? Bu, kalau kompor kan jenengan semuanya kan sudah punya. Seandainya, kalau kompor juga nggih, karena tapi yang kebutuhan primer, kebutuhan yang jenengan pokok, itu kan pasti di sini loh Bu, sekringnya. Jenengan tiap bangun pagi pasti ke dapur, kok masalah lagi yang namanya regulator? Ya, kok ngeses gonta-ganti, masih gonta-ganti karecil. Tapi kalau jenengan sudah pakai sekring ini, aman, safety. Gitu. Ini jenengan untuk investasi gitu loh Bu. Jadi jenengan isikan 20.000 untuk 12 tahun gitu loh. Tapi kalau jenengan gondeli di 20.000 susah selamanya. Jenengan jadi diuntungkan selang, diuntungkan klaim 2 plus dapat asuransi. Nggih, gitu. Syaratnya cuma di sini SIM apa KTP cuma saya foto, nggih. Gitu. Nah, ini kayak gini aja. Ini kayak Bu Warsi, kalau Bu Teguh, Bu Parmanto itu kompor ya. Ini syaratnya KTP plus SIM saja, tak foto. Kompornya berapa itu harganya? Pribun Bu. Kompornya. Kalau kompor ini rencananya nggih, terutama kan jenengan yang kebutuhan primer kan di sini. Tapi kalau seandainya tanya kompor ya tetap saya buka kompornya. Karena ini kaca Bu. Ini bukan kaleng-kaleng. Ya seandainya untuk bawa dengan terenan Bu enggak masalah. Ya, ini bodi aman. Ya itu template. Ya, ini tempered glass, jadi bukan kaleng-kaleng. Jadi dia ditendang ya. Di apa enggak? Ini kan launchingnya nanti suruh square. Itu ha, kompornya ini. Harganya Bu, cash kompornya saja itu cuma 2,5 juta. Bu. Itu cashnya saja kok. Cuma 2,5 ya. Tapi ya cuma 2,5 ya. Waktu promo jenengan bisa lewat promo kayak gini saat ini bisa diangsur per hari jenengan nyisikan uang Rp7.000. Satu bulan 210 dikalikan selama 10 bulan. Totalnya kan 2.100. Jenengan pesen waktu promo 2.100 kali selama apa 210 kali 10 bulan. Diuntungkan Bu waktu promo, satu orang pun bisa kompor. Asuransinya untung, nggih. Yang luar biasanya selang panjangnya hampir 2 meter ini untung, klaimnya juga dapat 2.
nggih, yang luar biasanya satu orang pesen kompor harga 550 ini diuntungkan Bu. Jadi jenengan sudah dapat komplit satu paket 210 kali 10 bulan. Itu kompor sekring. Dapat itu semua gitu loh. Komplit. Oh iya iya. 210 ya. Barang datang angsuran pertama kurang 9 kali angsuran. Nanti asuran kedua, ketiga, keempat enggak usah ke BRI, enggak usah ke BCA, nanti sudah ada petugasnya yang nyuani jenengan. Jenengan pasok plus nanti dipasangkan. Itu juga gratis, tidak dipungut biaya. Barang yang saya demo sampai di rumah kok berbeda, enggak ada logonya Vagansa. Ini Vagansa timbul, ini juga Vagansa selangnya hampir 2 meter, enggak usah jenengan bayar. Ini kesempatan investasi. Hematnya Bu, hemat di kompor. Karena jenengan hampir ada cashback-an 700. Jadi cuma fokusnya di 210. Sudah dapat komplit satu paket. Nggih, klaimnya dapat 2, sudah nanti tabungnya kan segala punya semuanya atau Bu tabungnya. Tapi seandainya jenengan kompor ini kuantum in gas masih bagus, ini jantungnya regulator. Ini asetnya jenengan. Jadi ini masangnya mayar, mudah, karena ini kesempatannya hanya saat ini Bu, sangat promo. Karena kalau besok ya bisa, tapi lewatnya ini, online. Kalau online juga ada, gila sadar, ini saya bukakan Bu. Berapa Bu? Bapak, kelihatan Bu. 600. Iya, itu cash Bu, kapanpun bisa beli, nggak usah lewat saya. Kompornya juga enteng, Bian. Hampir ya. 2.400.000 Bu. Saya itu di sini, lewat online, kapanpun beli. Untuk tanya kan hampir 3.100.000 Tapi kalau jenengan waktu promo 2.100.000 sudah dapat komplit satu paket investasi. Nggih, suku cadangnya, spare part-nya, ini kompornya untuk jangka panjangnya 25 tahun. Ini aman, safety, kesempatan. Monggo. Pesan anak SMP. Ya, seandainya gitu. Jadi monggo kalau di sini nggih, masangnya ya mayar nggih. Enggak usah. Ini aja sudah selesai ya. Ini kan ini aman ya. Ya ini aman. Seandainya ini ya, seandainya regulator yang jenengan sekali masang kayak gini dengar bunyi ya, kalau ada korek kayak gini apa enggak langsung bleng toh Bu. Kalau saya dekat-dekat saya enggak berani main-main kalau pakai regulator. Tapi kalau jenengan sudah pakai sekring ini terpasang ya, korek pun di sini Bu aman, enggak ada gas yang keluar. Jadi ini menghemat gasnya 2.5%. Ini saya nyalakan nggih, harusnya kan gasnya nyala. Ini kalau enggak ada selangnya Bu ya, sampai kapan pun enggak ada sambaran sama sekali. Jadinya hematnya gas di sini, menyimpan gas 2.5% di dalamnya tabung. Contoh regulator 1 bulan tabungnya 4. Tapi kalau sudah pakai sekring tabungnya cuma 2.5. Lebih hemat, lebih aman, aset jenengan yang ratusan juta ini sudah diasuransikan. Jenengan cuma di rumah nanti sudah ada petugasnya. Plus dipasangkan, nanti jenengan diajari lagi sama petugasnya. Tidak sesuai yang saya demokan, enggak usah jenengan bayar. Barangnya belum sekarang, belum besok, masih diproses dari Surabaya. Nanti dikonfirmasi, Bu, ini barangnya mau dikirim, minta tolong uangnya disiapkan. Barang datang masuk pertama, nanti asuran kedua tinggal jenengan mengikuti. Karena ini kesempatan investasi. Hidup semuanya kan tidak ada jenengan Bu. Tapi kalau jenengan dukung kesempatan ini di sini buat jenengan raih, ya itu semuanya. Loh ini saya setuju Bu Muslimah ya ada lalu ini ya KTP-nya.